Momen haru perpisahan KKN. Warga desa nangis ramai antar mahasiswa ke dermaga. Beredar di media sosial sebuah video yang memperlihatkan momen seorang mahasiswa membagikan momen haru ketika berpamitan dari desa tempatnya melaksanakan KKN. Momen menyentuh hari itu diunggah oleh pemilik akun TikTok Halloween. Tampak para rombongan mahasiswa naik perahu meninggalkan desa tempat KKN. Kepulangannya diantar oleh banyak warga desa yang memenuhi dermaga desa. Saat perahu mulai berjalan, para warga pun melambaikan tangan kepada mereka. Beberapa warga tampak menangis dan mengusap air matanya. Mulai dari ibu-ibu hingga para pemuda seperti kehilangan sosok mahasiswa yang telah dianggap seperti keluarga. Dilansir melalui keterangan unggahan, mahasiswa itu mengatakan bahwa pada awal KKN, ia sempat ingin cepat pulang. Namun, setelah beberapa lama menetap, ia menyadari bahwa warga desa tempatnya KKN sangatlah baik. Para mahasiswa KKN itu tampak dekat dengan warga desa, terutama anak-anak. Meskipun masa KKN telah usai, ia berharap masih punya alasan untuk kembali ke desa tersebut. Kini video tersebut sontak menuai beragam komentar dari warganet. Tak sedikit dari warganet yang turut sedih sekaligus haru. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.